kopi di gelas telah mendingin. Matahariku juga telah tinggi. Ku masih di depan meja cetakku. Diamku pikiran tak lagi satu. Ratusan suara menghintarku. Kenapa di channel Vera Alda nggak ngupload? Lagi huyang. Teman-teman tahu alasannya Bu Vera. Intinya itu sih kenapa nggak upload video. Oke guys, semula lagi sama saya di channel. Video ini saya mau kasih tahu teman-teman nih. Kenapa Pak Vera nggak upload video? Nampak Veranya juga nggak ada. Makasih banyak yang udah selalu support channel saya sampai saat ini. Doa terbaik buat kalian dimanapun kalian berada. Yang belum support channel ini, minta supportnya dengan cara like, comment, subscribe, and share. Oke, biar tahu sendiri, saya langsung tanya Pak Vera aja kenapa nggak upload video. Halo Pak Vera. Lagi pada santai, ada saudaranya dan bapak juga ngopi kok ngadem. Pak Vera, ini saya nyampein amanat nih temen-temen nih. Apa? Kenapa di channel Vera Alda nggak ngupload? Lagi huyang. Nanti biar Pak Vera yang jawab, kalau saya mau jawab nggak bisa. Kemarin udah sempat mau bikin, baru gue ada masalah, bukan masalah sih, ada ada apa sih keperluan yang tiba-tiba mendadak, akhirnya nggak bisa nggak jadi gitu. Lockdown. PPKM. Nanti kan tinggal rekam aja kegiatan Pak Vera. Kalau nggak ada pembahasan, sama topiknya jadi bingung. Lo kan lagi mau masak, lagi mandiin anak gitu. Tuh temen-temen tuh. Wah, kemarin. Pokoknya selama saya nggak vlog itu nggak ada waktu nyantai. Sibuk apa, Bu? Kalau keluar ke Mondar Mandi Warawiri enggak jelas. Oh, kepalanya. Intinya banyak urusan gitu. Oh, makanya. Ini yang mana gua aja gimana? Tahu gigil. Ulangin pokoknya. Tahu. Cepat. Ada iklan dulu. Gak bikin video, Kamu ibu gak mau ngasih tau kamu? Aku gak punya. Jalan, ibu gak? Kapan mau upload nih? Tangannya oli dulu. Kapan ya? Minyak dulu. Ya, secepatnya deh. Mudah-mudahan gak ada halangan lagi, bisa. Minta doanya tuh teman-teman. Halangan, nggak tahu halangan apa. Doain aja yang terbaik buat Pak Vera dan keluarganya. Ada yang dia nggak perlu diceritain. Ah, ini pada mana? Habis sudah. Mantep dong. Terus gimana Pak Vera? Uploadnya kapan? Nanti deh, tunggu aja. Ntar juga. Awal. Apa nunggu endorsan dulu? Nunggu di endorse dulu kali. Endorse enggak lah. Endorse mah kalau tiba-tiba itu malah bagus rezeki. Kalau sengaja malah seolah-olah berharap. Enggak boleh. Gitu ya. Kalau kemarin kan kayak enggak sengaja gitu. Ibunya sendiri. Anak Pak. Lebih bagusan begitu daripada kita yang nunggu endorse. Iya. Anak Pak. Tapi kalau ada yang endorse enggak apa-apa. Gak sih Pak, intinya sih cuma nyampein subscriber yang pada tanya Pak Vera. Om Didi, Bang Didi, kenapa sih Pak Vera gak ngupload gitu sih Pak? Jadwalnya padat. Jadwalnya padat. Jadwalnya padat ya. Ibu kata kakaknya lama-lama. Iya. Iya katanya. Kalau lagi pusing, males bikin video ya, Pak? Soalnya banyak yang dipikirin, jadinya udah ini. Ntar kadang sampai rumah udah capek. Gak sempet pikir, jadi kayak gak ada ide gitu. Bingung jadinya.
kan banyak yang request kok Pera kegiatan keluarga aja, nggak usah bingung kan pada ngomong kayak gitu kok. Kok Pera ngapain? Iklan dulu guys. Jangan lupa di komen, di like, di subscribe, di subscribe, and di share. Nih yang mau kesini patokannya nih perumahan apa itu kok namanya? Perumahan apa itu? Pengawasnya Pak. Pengawasan. Patokannya ini dari timur. Terus ada yang jualan taman-taman nih bunga. Nih pas di seberang yang jualan taman pohon. Mana? Waduh, jam berapa? Kerja. Oh, kerjawe. Oh, iya, nggak apa-apa. Hati-hati. Jauh kali. Nih saudaranya, suaminya Pera. Ini ditinggal sendiri nih. Iya, ngadem, Bang Adem. Kalau ini mah gantinya Bang Batak nih, pengawalnya Pak Pera. Pengawal Pak Pera ini. Killer. Rapi. Dek. Aduh. Lu benar-benar lu. Awas lu. Kulik lu. Ada pendatangnya dulu. Salam. Jadi ditunggu aja nih, Pak. Ya, ditunggu aja deh. Insyaallah ntar cepat bikin. Saya juga dari saya sendiri saya doain Pak Pera mudah-mudahan sih nggak ada masalah. Amin. Semua lancar ya Pak. Kan mulai dagang udah jambu ada terus kan? Ada. Sayang Pak Pera channelnya subscribe udah 1000 lebih. Tinggal Tio ini teman-teman. Makanya saya tadi ini siang-siang kesini nih biar teman-teman tahu alasannya Pak Pera. Intinya itu sih kenapa nggak upload-upload video. Ada urusan. Karena lagi banyak urusan, jadi sabar. Penggemar keluarga Pak Pera ditunggu. Sabar ya, teman-teman. Cepatnya terbikin. Ini mohon dimaklumi aja dulu. Nanti uploadnya siang sore langsung. Ya itulah, ini teman-teman udah tahu kan kalau udah di ya Bang, udah ditahu alasannya depan. Oke, ini ada yang seliru jam. Oke, terima kasih ya Pak Pera. Laris manis, terakhiran ini rujaknya. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton, yang udah support terus video ini di channel Didi Channel. Sehat terus, dimanapun kalian berada, amin. Selalu doa terbaik buat teman-teman. Nah itu tadi ya, udah dijawab Pak Pera kenapa belum upload video karena lagi banyak urusan. Ditunggu videonya Pak Pera. Terima kasih.